Indonesia meraih Piala Thomas setelah mengalahkan Cina. Motivasi terbesar tim Merah Putih adalah mempersembahkan trofi tersebut untuk Hendra Setiawan. Final Piala Thomas 2020 Indonesia versus Cina berlangsung di Siris Arena, Aarhus, Denmark, pada Minggu 17 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Indonesia menutup dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Anthony Ginting, Fajar Rian, dan Jonathan Christie mampu menumbangkan lawan-lawannya. Namun Jonathan Christie harus bermain 3 set karena perlawanan keras dari Li Sifeng. Penantian 19 tahun berakhir, Indonesia kini kembali membawa Piala Thomas ke Ibu Pertiwi. Satu hal yang turut memotivasi permainan tim Merah Putih di lapangan adalah karena sosok Hendra Setiawan. Hal itu diungkapkan Jonathan Christie ketika diwawancarai oleh Badminton Europe. Pelatih bilang, "Now or never. Karena kita tahu bisa jadi ini jadi peluang terakhir Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan," ungkap pria yang biasa diakrab Jojo tersebut, "tapi semoga mereka bisa main lagi," harap Jojo. Hendra Setiawan untuk pertama kalinya bisa meraih trofi Piala Thomas sekaligus melengkapi Piala Mayor selama karirnya. Di level internasional, Hendra sudah meraih 4 gelar juara dunia pada 2007, 2013, 2015, dan 2019 serta sekali medali emas Olimpiade 2008. Ini adalah gelar mayor beregu pertama Hendra setelah gagal pada di final 2010. Indonesia kala itu kalah 0-3 dari Cina dan Hendra yang berpasang dengan almarhum Markis Kido takluk dari musuh bebuyutan Chai Yun, Fu Haifeng dalam pertarungan. "Saya tidak tahu, saya tidak bisa menggambarkan perasaan saya. Saya bahagia, itu saja," ujar Hendra Setiawan di kesempatan berbeda.